berbagai sektor. Evolusi totalnya gimana mas? Memang misalnya kan bilang ini kan tetap rentang ya masyarakat, apalagi pas kemarin ada yang bakar-bakar dan sebagainya. Iya, karena sejatinya ya antara kalau kita bandingkan di saat penanganan Papua sejak bergabung dengan Indonesia di tahun 60-an ya, sampai dengan kemudian di era reformasi kan berbeda itu dengan ketika kita melihat di era reformasi ini kan isu mengenai Papua kan jauh lebih muncul ke permukaan. Nah itu harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk dilihat gimana kemudian faktor penyebabnya bahwa ada ekses yang muncul di Malang, Surabaya. Saya kira itu nggak kasus yang terpisah dari sebuah perjalanan panjang masalah Papua. Saran dari Komisi 1 apa? Kenapa? Saran dari Komisi. Ya saya saran bahwa untuk dikaji lebih dalam, dievaluasi total ya, bagaimana penanganan masalah Papua, baik Papua yang kita sudah lihat selama ini pembangunannya maupun dengan dinamika yang berkembang di sana, apakah masih efektif atau perlu. Kalau saran saya konkretnya pemerintah harus jauh lebih serius dan penanganannya tidak boleh kemudian setengah hati. Kita masih kelihatan setengah hati.